Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bareng aku Inlet Seven Channel. Dan di sini ya, pada malam hari ini aku ingin ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke guys, video yang aku reaksi itu adalah dari Nakyu Boboy yang berjudul Episode Cinta dan Demi Masa. Oke, dan terima kasih bagi kalian yang udah nge-request lagu ini. Sebenarnya aku belum tahu lagu ini dan bagaimana liriknya, seperti apa lagunya, aku sama sekali tidak tahu ya, tidak mengetahui lagu ini. Sehingga aku ingin sangat penasaran dengan lagu ini karena sebelumnya aku memang belum tahu lagu ini, Nakyu Boboy Episode Cinta dan Demi Masa. Ini lagunya genrenya apa juga aku nggak tahu, dan jenis musiknya seperti apa aku juga belum tahu ya guys. Dan sebelum kita ke videonya, sebelum kita reaksi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, aku siapin videonya dulu. Oke, langsung saja kita ke reaksi ya, dalam 3, 2, 1, live. Ini enak juga sini guys. Oke. Oke, kita pause sebentar guys. Di awal ini ya, kalau menurut aku ya guys, menurut aku plusnya itu adalah suaranya merdu di sini guys, sangat merdu kalau aku dengar ya, dan juga artikulasi dari pengucapannya juga bagus. Dan juga ini ya, makna dari lagu ini ya kalau aku dengar juga cukup dalam ya guys. Tapi minusnya itu adalah suara musiknya agak lebih keras gitu daripada suara vokalnya ya. Di awal aku, penilaian aku seperti itu guys ya. Tapi aku nggak tahu nih gimana part-part ke depannya. Kita play aja lagi live. Ketukannya enak guys, ya. Oke. Dan liriknya penuh makna di sini guys. Backgroundnya juga itu ya, ada seperti cat semprot ya, di dinding di cat semprot gitu. Wow, suaranya merdu guys. Wow,
Aku suka di sini guys karena iramanya kental dengan pop Malaysia ya, lagu pop Malaysia di tahun 90-an guys. Karena aku juga suka band-band dari Malaysia di tahun 90-an seperti Spoon, EY, Exit, ada juga Arau, Budak Kacamata, Faisal Asahan, ada juga ini ya, Iklim pastinya ya, dan juga Rindiani, aku suka lagu Rindiani, dan juga lagu dari Spoon tuh, Spoon ya, lagu dari band Spoon dari vokalis almarhum Along juga aku suka, dan juga Spin aku juga suka, dari Aci, dan Siti Nurdiana aku juga suka guys. Banyak ya aku tahu yang musik-musik tahun 90-an yang sampai sekarang tuh masih ngehits ya, yang masih sering aku dengar. Ya seperti contohnya yang aku sebut-sebut tadi. Oke, kita play aja lagi, play. Tadi awal-awalnya emang kedengaran kayak vokalnya kecil banget sih guys, tapi semakin semakin kemari kayaknya semakin normal gitu ya, seimbang antara musik dan suara vokalnya gitu. Nah, itu irama-irama nada pop layunya itu terdengar jelas banget sini guys. Aku nggak tahu nih videonya, video dari musik ini, video dari lagu ini tahun berapa guys? Silahkan kalian komen di bawah. Kayaknya udah agak-agak lama gitu guys ya. Agak-agak tahun-tahun awal-awal tahun 2000-an gitu mungkin guys ya. Oke, aku suka ketukannya guys, enak ketukannya. Oke. Oke guys, bagus banget ya guys ya, tadi aku udah ya sama-sama kita udah ngeliat ya bagaimana lagu dari Naki Boboy nyanyikan lagu episode Cinta dan Demi Masa, dan terdengar ya di sini irama musiknya seperti lagu Melayu, lagu pop Malaysia di era tahun 90-an. Itu bagus banget guys, aku sangat suka lagu-lagu pop di era tahun 90-an ya, seperti yang aku sebutkan tadi, dan ada salah satu lagu yang paling aku suka juga ya, itu adalah dari Spoon ya. Oke, aku contohin sama kalian guys ya, lagu Spoon yang paling aku suka seperti ini guys. Berikanlah jawaban, tunaikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun bambu di kala bulan sedang berlalu. Oke, seperti itu guys kira-kira. Mohon maaf guys, suara aku nggak sebagus dengan vokalis aslinya, dan aku tahu ya vokalis aslinya itu adalah telah tiada, dan
aku doakan ya, kita doakan bersama, semoga Along ya, semoga Along dijauhi dari azab kubur dan juga diterima amal ibadah, dihapuskan dari dosa dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Oke guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan bagi kalian yang suka video ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan notifikasi bell. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Serta aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.